Okey, pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah kepada pihak commercialization yang di bawah Prof. Razami kerana telah pun berjaya menghasilkan beribu-ribu PPE gown yang telah pun kita sampaikan kepada Hospital Surabaya dan juga kepada Hospital Tokoh Mawar di Langkawi. Ini sealiran selaras dengan hasrat UM untuk membantu frontliners kita yang memerlukan PPE gown. Kita juga sedang usahakan banyak lagi PPE gowns yang akan kita sampaikan kepada hospital-hospital dalam waktu terdekat. Bahan-bahan mentah juga sedang kita dapatkan insyaAllah waktu terdekat untuk kita membekalkan jumlah PPE gown yang mencukupi kepada pihak hospital yang masih lagi memerlukan PPE gown yang semakin banyak sekarang ini. Memang pun hasrat kita memang untuk dekat dengan community. Jadi saya bangga sekali dengan pihak Finder ataupun Food Security Innovation and Development Research Center UUM yang berjaya menghasilkan function of science sanitizer inilah yang saya rasa sangat berkualiti tinggi dan bermutu tinggi yang akan kita serahkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam waktu terdekat, ya. Dan saya yakin ini selaras dengan hasrat Kuala Yang Mulia Tuanku-Tuanku Sultan untuk kita menuju satu era baru di universiti, iaitu menuju kepada era teknologi, matematik juga sains yang akan kita tubuhkan pada ini juga. Jadi saya merasa bangga sekali walaupun kita universiti pengurusan, tapi kita tidak lupa mengadaptasikan elemen-elemen sains dalam bidang pengurusan. Ini merupakan satu bukti bahawa universiti pengurusan juga berjaya mengeluarkan satu bahan yang sangat relevan dengan masyarakat, iaitu hand sanitizer dan juga PPE gown. Semua ni kita targetkan kepada golongan-golongan frontliners seperti polis dan juga pekerja-pekerja di hospital, dan juga begitu juga dengan pihak-pihak B40 yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan hand sanitizer yang kita sedia maklum sekarang amat berkurangan di farmasi-farmasi. Jadi saya harap sumbangan kecil universiti ini akan membawa banyak manfaat kepada komuniti setempat, terutama sekali yang dekat dengan Universiti Utara Malaysia. Sebab daripada awal perubahan center ini pun memanglah untuk tujuan untuk mengkomersialkan. Sebab kita tahu hasrat kerajaan adalah untuk universiti menjana pendapatan sendiri. Walaupun kecil, saya yakin dengan kemampuan universiti dan tenaga-tenaga pakar yang ada di universiti, saya yakin walaupun kecil, sumbangannya amat besar kepada masyarakat dan ujung-ujung kita dapat menjana sedikit pendapatan untuk universiti. Okey, saya memang sering menekankan inovasi dalam setiap aspek yang kita lakukan, ya, sama ada dalam bidang pengurusan ataupun dalam bidang sains, ya, kerana kita sedia maklum dalam kita menuju ataupun sebut sebagai new economy, ya, kita memang memerlukan idea-idea inovatif seperti ini. Dan sebab itulah Bodoh-bodoh Tuanku menitik beratkan soal teknologi dan juga sains dalam hala tujuh universiti. Dan saya yakin rakan-rakan akademik yang sangat berinovatif tinggi dan mereka memang pun berkelayakan pun untuk menghasilkan produk-produk sebegini untuk kita hasilkan dan komersialiskan dalam waktu terdekat.